Halo, good morning. Sunday morning, pertengahan Agustus 20, Dirgahayu RI 75. Hari ini topiknya adalah olahraga pagi dekat jalan tol. Selama ini, jalan tol ketika dibangun, itu bisa dipakai olahraga oleh orang-orang. Namun, ironisnya, dia justru selesai ketika jalan tolnya sudah jadi. Nah, di sini beda. Jalan tol sudah jadi, tetap ada jogging track yang sangat luas. Ini adalah jogging track di dekat jalan tol Desari. Tadinya dia adalah akses Geraha Cinere, namun kemudian karena ada jalan tol, dia nggak bisa lagi dipakai sebagai akses. Maka jadilah dia jogging track yang sangat luas. Oke, selamat menyaksikan. Ya, ini kalau dari segi luas, kurang lebih luasnya atau panjangnya adalah 700-an langkah saya. Itu berarti sekitar 450 meter. Lumayan, sekali lintasan 450 meter. Kalau 1 jam saja bisa 5 kiloan. Nah, ini biasanya kalau pagi banyak warga yang olahraga. Dari yang usia muda sampai tua, banyak bercampur di sini. Dan luar biasa, ini luar biasa sangat luas, 7 meter, jogging track yang luas. Dan memang sejak difungsikannya jalan tol, praktis dia nggak bisa dipakai untuk tujuan lain, selain untuk olahraga. Nah, ini hikmah yang tidak biasa dari jalan tol yang selama ini dibangun. Dia masih terus dipakai olahraga ketika jalan tolnya sudah jadi. Jadi thank you Desari, thank you developer. Semoga kita bisa terus menggunakan ini untuk olahraga. Dan sebetulnya ada hal lain yang perlu kita pahami ya. Ini menunjukkan sebetulnya secara umum masyarakat butuh arena terbuka. Hal yang saat ini tidak ada. Nah ini kita untung di sini nih. Geraha Cinere, gara-gara jalan tol, akses yang dibangun untuk itu nggak bisa lagi dipakai, malah bisa dipakai untuk olahraga. Memang tidak ditujukan dari awal, tapi no problem. Seperti itu. Adapun dari pihak jalan tol, mereka untuk menggantikan akses ini memberikan penggantian berupa jembatan Haji Saun yang sangat lebar. Itu sudah sering saya cover. Sehingga dari sisi jalan tolnya sudah fair lah. Seperti itu. Nah, ini kalau kualitas jalan lumayan. Jalannya berbeton. Memang ini belum beton final ya, dia baru beton dasar. Kalau jadi dipakai untuk akses, pasti akan disor lebih tambahan lagi di atasnya, atau sedikit di aspal. Ini kelihatan tuh dari ketebalan trotoarnya, menunjukkan bahwa memang ini baru beton dasar, belum final. Namun kembali lagi, kalau untuk olahraga, ini more than enough, luar biasa.
mie berlimpah yang memanfaatkan tidak hanya warga kompleks ini saja, dan sekitar pun juga banyak yang berolahraga. Kadang-kadang ada yang bersepeda melintasi lintasan ini karena sama sekali nggak ada gangguan kendaraan bermotor. Yang kita dengar hanya suara bising dari jalan tol yang di sebelah kiri itu, tapi tanpa ada kendaraan yang melewati atau mengganggu kita dalam berolahraga. Ya, demikian saja liputan singkat bulan Agustus ini di hari menjelang kemerdekaan RI ke-75. Semoga RI tetap jaya, makin jaya. Dan kita warga bisa berolahraga dengan sehat, selamat dari COVID-19, dan hidup sehat. Ini sudah agak sedikit siang ya, jam 8-an maka sudah agak sepi. Tadi pagi lebih banyak orang yang berolahraga. Bye, Ben. Masuk YouTube nih. Ini beliau sering ketemu saya di lintasan, baik ketika jalan tol dulu sedang dibangun, sebelumnya dan saat ini. Ya, saya sudah hampir satu lintasan. Tadi sebelumnya sudah beberapa lintasan. Sekali lintasan 450 meter kurang lebih. Jadi kalau sejam bisa hampir 5 kilo. Demikian liputan pagi ini. Semoga menarik. Jalan tol melahirkan area jogging trek olahraga yang sangat lebar, sangat luas. Terima kasih Tol Desari. Terima kasih developer Megapolitan. Semoga kita tetap bisa menggunakan ini seterusnya. Thank you for watching. Wassalam. Bye. Merdeka.